well, sa kena. Wait, wait. Very good, very well, sa kena rek ribut, tong bawa well. Well. Gerombolan motor kembali meresahkan masyarakat karena beraksi ugal-ugalan sambil membawa senjata di sekitar Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Rabu, 31 Mei 2023. Malam, aksi para pelaku yang berinisial RA, 17, RM, 15, E, 17, PAP, 19, IAP, 17, N, 21, itu viral di media sosial. Mereka kini sudah diamankan polisi dan sedang diperiksa di Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi, Polda Jabar, AKBP Aldi Subartono, mengatakan aksi yang dilakukan gerombolan motor asal kota Bandung tersebut bermula saat mereka konvoi dari Buah Batu lalu melintas wilayah Pasteur dan Jalan Pesantren. Ia mengatakan, gerombolan yang saat itu menggunakan 5 sepeda motor sangat meresahkan masyarakat. Mereka mengendarai motor dengan cara zigzag sambil mengacungkan senjata berupa tongkat besi dan benda tumpul yang lainnya. Setelah mendapat informasi terkait aksi gerombolan motor itu, pihaknya langsung menyelidiki untuk memburu para pelaku hingga akhirnya mereka ditangkap di sejumlah tempat. Aldi mengatakan, mereka mengaku dari kelompok motor Divinity Racing Star, DRS. Mereka diamankan di tempat yang berbeda di kota Bandung karena memang berdomisili di Bandung. Untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran kepada para pelaku yang lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ada 10 orang yang melakukan aksi ugal-ugalan sambil membawa senjata di kota Cimahi ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!